jurnalis asal Inggris, Piers Morgan menghadapi somasi dari Beyoncé dan Jay-Z setelah membahas kasus P. Diddy dalam wawancara dengan musisi Jaguar Wright, di mana ia menyebut nama kedua artis tersebut. Setelah menerima somasi, Morgan meminta maaf atas ketidakcermatannya dalam memisahkan klaim yang disampaikan Wright mengenai Beyoncé dan Jay-Z. Ia juga mengungkapkan keterkejutannya terhadap pernyataan Wright yang menyebut Jay-Z dan Diddy sebagai monster yang ternyata memiliki dampak yang luas. Piers Morgan menyatakan bahwa Jaguar secara tiba-tiba melontarkan beberapa tuduhan serius terhadap Jay-Z dan Beyoncé selama wawancara tersebut. Ia menambahkan bahwa meskipun kedua artis tidak hadir untuk memberikan tanggapan atau membela diri sebelumnya, kini mereka telah hadir untuk merespons. Piers Morgan menyampaikan bahwa pengacara Jay-Z dan Beyoncé menghubungi mereka untuk menegaskan bahwa klaim dalam wawancara tersebut sepenuhnya salah dan tidak didukung oleh fakta. Sebagai respon, mereka mematuhi permintaan hukum untuk menghapus bagian tersebut dari wawancara asli. Morgan menekankan bahwa proses penyuntingan bukanlah hal yang mudah dan menyadari adanya aturan hukum yang terkait dengan kebebasan berbicara. Dan diketahui bahwa Morgan sudah meminta maaf kepada pasangan tersebut. Piers Morgan menekankan bahwa saat ini setiap pihak memiliki hak untuk bersuara dan berbagi kisah mereka dengan orang lain. Hal ini menjadi alasan dibalik keputusan Morgan untuk mewawancarai Jaguar Wright. Ia juga menyatakan bahwa orang-orang yang membuat klaim tersebut memiliki penonton baik dengan cara seperti miliknya maupun tanpa acara. Sebagai informasi, kasus yang tengah menimpa P. Diddy saat ini menyeret banyak nama besar di Hollywood, termasuk nama Beyoncé dan Jay-Z. Hal ini dikarenakan P. Diddy dan Jay-Z merupakan dua nama besar yang tak bisa dipisahkan dari sejarah hip-hop dan telah menjalin persahabatan yang cukup erat selama bertahun-tahun. Keduanya bukan hanya sekedar rekan kerja, tetapi juga sebagai sahabat yang saling mendukung dalam segala hal. Sehingga hal ini membuat netizen dunia menduga Jay-Z dan Beyoncé terlibat dalam kasus yang tengah menimpa Diddy saat ini.